Assalamualaikum, welcome back to my channel. So pada yang baru singgah dekat itu channel aku, jangan lupa like, comment, share, subscribe. So hari ni aku nak buang cat Wi-Fi aku. So pada yang suka Wi-Fi aku ni, jadi sah, cat original ni aku dah buang menggunakan pin remover ni. Nampak? Alamak. So lalu ni dekat ni ada dua pin industri dengan pin remover biasa awak ni. So ni aku beli kedai hardware. Ni aku beli kat Shopee. Distributor by Radi Auto Part. So lah ni aku nak test buang yang ni form aku. So aku nak tengok yang mana cepat dan berkesan, berkualiti lah. Sebab aku tengok review ni, ni paling bagus lah. Dia dengan pin remover cat anak. Cat anak kan. So tak tahu mana elok tak elok. Eh panas lah. So, kita try. Kita tengok keberkesanan dia. Let's go. Comment, share, subscribe. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Aku ucapkan sebab support aku sehingga hari ini. Firstly nak buat tu kena pakai ni lah. Pakai glove for safety. So ni sah. So mula aku tuang ni dulu. Terlebih dulu. Silap. Tak lapik ni. Lupa. Buat kerja pun bingung tak lapik. Kan rugi sangat tu. Aku sikit dulu lah. Kita tengok. Boleh dah nampak kesan tapi tak seberapa. Pelak-pelak tapi dia lambat sikit lah. Buat dia punya efek dia. Lambat sikit. Okay. Kita guna pin industri juga lah. Dia lengkar sikit. Padu ni. Ni padu. Boleh tengok lah tu kesan lah. Terbukti lah, berkesan. Zoom sikit, zoom sikit. Sekejap tu. Terbaik lah. Nah ni. Dah turun promote. Di sini tu ni dah lock. Ni kita try. Kita try kat body dia ni. Kita try tu. Musik kena
mudah kerja lah bang ni. Okay, ni so ni dah proses buang. So kutip yang tak kena sikit-sikit tu. Tapi apa yang aku syorkan lah, tak tahu lah. Ni pendapat aku lah. Bila aku dah basuh ni, ni ada lagi putih ni sebab ada lagi ni paint remover ni. So bila aku basuh nanti dia akan jadi macam ni lah. Mungkin lah, mungkin. Mungkin disebabkan bila hang dah buang semua cat ni kan, so dia tinggal ni. Sebab paint remover ni kuat, so bila dia buat, dia makan lah. Dia makan, dia haki sampai sampai body ni kan. So dia akan jadi macam berkarat ni lah. So ini efek dia. Sebab dia, dia hakisan dia terlalu kuat kan. So lepas hang basuh ha, ni, ni dah basuh ni. Aku dah basuh guna ayak. So bila dah basuh ha, dia karat macam ni. So dah lepas pada tu, aku rasa apa kena kena basuh dengan petrol dan tanya hotel pasiap balik lah. Semua jadi ya. Semua tempat jadi. Okay. So tu je lah penerangan daripada aku.